Seorang pria parubaya pengendara sepeda motor meninggal dunia usai tertabrak truk bermuatan tanah. Kecelakaan terjadi saat truk hendak menyalip sepeda motor korban dari arah yang sama. Insiden kecelakaan maut yang melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan MT Haryono, kilometer 3 Kota Tanjung Pinang, pada Rabu siang 30 Oktober 2024. Peristiwa kecelakaan ini menyebabkan seorang pria parubaya pengendara sepeda motor berinisial IW meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini tengah melintas dari jalur yang sama. Kedua kendaraan bersenggolan saat truk hendak menyalip, hingga menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh dan meninggal dunia. Ini antara lori dan sepeda motor. Jadi terhadap sepeda motor dengan inisial IW meninggal dunia, dan terhadap pengendara roda 6 lori inisial TH. Lori itu bawa apa ini? Lori muatan tanah. Dari arah POM Pertamina itu, satu arah mereka. Satu arah? Iya. Oh, ini nyalip atau gimana? Nampaknya dari CCTV kami lihat, posisi kendaraan itu memang agak di tengah motor. Disalip sama mobil itu. Mobil itu nyalip lagi ke kanan, mungkin terkena baknya lori ini. Diduga terkena bak lori. Saat ini sopir truk yang terlibat laka berinisial TH, 55 tahun, diamankan di kantor Satlantas Polresta Tanjung Pinang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.